Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Militer Rusia kembali merilis sebuah video yang menunjukkan bagaimana aksi dari drone kamikaze Zala Lancet dalam mengeksekusi targetnya di medan laga. Dan pada video kali ini, targetnya adalah sebuah ground data terminal dari sistem Bayraktar TB2. Anda bisa melihat pada video bagaimana ground data terminal itu diletakkan di sebuah lokasi yang sepertinya jauh dari aktivitas militer lainnya. Karena memang fungsi utama dari ground data terminal ini adalah untuk memperluas atau memperjauh jangkauan kendali dari drone TB2. Di awal video, terlihat bagaimana drone intai Rusia berhasil menemukan lokasi ground data terminal ini. Kemudian, sudut pandang video berubah menjadi sudut pandang drone kamikaze Rusia, di mana drone yang digunakan oleh Rusia pada video ini adalah Zala Lancet. Kemudian, sudut pandang kembali ke sudut pandang drone intai, dan hasilnya bisa Anda lihat bagaimana Zala Lancet berhasil mengenai ground data terminal TB2 itu dengan telak, membuatnya terbakar dan hancur total. Dan itulah aksi terbaru dari drone kamikaze Rusia. Berikan komentar Anda.